Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Latama. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bisa melihat salah satu tanaman yang sudah jarang ditemukan atau ditemui di berbagai tempat. Namun tanaman ini sangat bermanfaat, juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita. Nah, bunga telang ini yang bakalan kita review di kebun kelompok wanita tani Tieningo Mandiri Organik yang berada di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo. Terus ikuti video ini sampai dengan selesai. Tanaman bunga telang banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bunga telang itu memiliki tiga warna, yaitu ungu, biru, dan putih. Namun, yang lebih banyak dikonsumsi bunga telang yang berwarna ungu dan biru. Untuk menanam bunga telang, baiknya kita buat lancaran, karena tanaman ini merayap. Dan kemudian untuk menanam bunga telang, kita ambil dari biji yang sudah kering. Untuk panen bunga telang itu pada umur kurang lebih 2 bulan setelah pasca tanam. Bunga telang setiap hari bermekaran, jadi bisa dipanen. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Harga bunga telang kering bisa mencapai Rp850.000 sampai dengan Rp1.000.000 per kilonya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video-video selanjutnya.